Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Atamanna lakum fi sihhatin wa afiyah. Insyaallah sa'allimukum lughatul arabiyyah bis-saffil awwal. Al-yawm sanadrusu tahta al-mawdu' hayya nata'arraf ila al-huruf alif ba ta wa sa. Ma'a Ustazah Najiha. InsyaAllah hari ini kita akan belajar huruful alif ba ta sa bi harakat qasirah. Kita akan belajar huruf alif ba ta dan sa dengan kadar bacaan yang pendek. Yang kedua, kita akan belajar huruful alif ba ta wa sa bi harakat tawilah. Huruf alif, ba, ta, sa dengan kadar bacaan yang panjang. Huruf yang pertama adalah huruf alif. Huruf alif berbaris atas. Macam mana nak baca? A, ikut ustazah. A, pastikan awak buka mulut ketika membacanya. Yang kedua, huruf alif berbaris bawah. Macam mana nak baca? Ikut ustazah. I, I, pastikan awak senyum ketika membacanya. Yang kedua, yang ketiga adalah huruf alif berbaris hadapan. Macam mana nak baca? Ikut ustazah. U, maratan ukhra. Lagi sekali. U, pastikan awak muncul mulut ketika membacanya. Fahim tu? Semua faham ke? Mari kita tengok yang pertama. Al-amsalu huruful alif biharakat qasirah. Contoh-contoh huruf alif dengan kadar bacaan yang pendek. Contoh yang pertama adalah A. Asadun. Asadun. Singa. Tengok ustazah baca. Pendek saja. Asadun. Yang kedua, I. Ibilun. Ibilun. Unta. Yang ketiga, U. Uzunun. Uzunun. Yang bermaksud telinga. Semua bacaannya adalah pendek. Fahim tu? Mari kita tengok yang kedua. Al-amsalu huruful alif biharakat tawilah. Contoh-contoh huruf alif dengan kadar bacaan yang panjang. Contoh yang pertama. Nampak tak? Dekat atas alif ada tanda panjang. Jadi kita kena baca panjang. Maratan ukhra. Contohnya. Asia. Asia. Yang bermaksud benua Asia. Contoh yang kedua adalah apabila berjumpa dengan huruf ya yang tiada baris, kena baca panjang sedikit. Contohnya I. Ikut ustazah. I. Contoh perkataan I, so, lun. Nampak tak dekat situ ada huruf ya dan ada huruf alif yang tak ada baris. Jadi kita kena baca panjang sedikit. Ikut ustazah. I, so, lun. I, so, lun. Bermaksud risik. Yang ketiga, apabila awak berjumpa dengan huruf waw yang tiada baris, kena baca panjang sedikit. Contohnya, U. Ikut ustazah. U. Cuba kita tengok contoh perkataan. Ikut ustazah. U. Tu. Bis. U. Tu. Bis. Bermaksud bas. Semuanya kita baca
panjang apabila berjumpa dengan huruf alif, waw ataupun ya, ataupun ada tanda panjang di atas huruf alif, kita kena baca panjang. Faham tu? Huruf yang kedua adalah huruf ba. Ba berbaris atas. Macam mana nak baca? Ba. Ba. Yang kedua adalah huruf ba berbaris di bawah. Bi. Ikut ustazah. Bi. Yang ketiga adalah huruf ba berbaris hadapan. Macam mana nak baca? Bu. Ikut ustazah. Bu. Mari kita tengok contoh. Yang pertama, al-amthalu huruful ba bi harakat qasirah. Contoh-contoh huruf ba dengan kadar bacaan yang pendek. Yang pertama adalah ba. Baqaratun. Baqaratun. Lembu betina. Yang kedua, bi. Bisatun. Bisatun. Bermaksud permaidani. Contoh yang ketiga adalah bu. Buhairatun. Buhairatun. Bermaksud kolam. Semua contoh ini adalah huruf ba kadar bacaan yang pendek. Faham tu? Mari kita tengok yang seterusnya. Al-amthalu huruful ba biharakat tawilah. Contoh-contoh huruf ba dengan kadar bacaan yang panjang. Contoh yang pertama adalah huruf ba dan selepasnya ada huruf alif. Huruf alif yang tak ada baris. Jadi kita kena baca panjang sedikit. Contohnya ba. Maratan ukhra. Ba. Contoh perkataan babun. Babun. Bermaksud pintu. Seterusnya, apabila berjumpa dengan huruf ya yang tiada baris, kita kena baca panjang sedikit. Contohnya bi. Maratan ukhra. Bi. Contoh perkataan tabibun. Tabibun. Bermaksud doktor. Contoh yang ketiga adalah ketika awak berjumpa dengan huruf waw yang tiada baris. Jadi kena baca panjang sedikit. Contohnya bu. Maratan ukhra. Bu. Contoh perkataan bumatun. Bumatun. Bermaksud burung hantu. Faham tu? Huruf yang ketiga adalah huruf ta. Yang pertama adalah huruf ta berbaris atas. Bacaannya adalah ta. Maratan ukhra. Ta. Yang kedua adalah huruf ta berbaris bawah. Ti. Maratan ukhra. Ti. Yang ketiga adalah huruf ta berbaris hadapan. Tu. Maratan ukhra. Tu. Seterusnya, al-amsalu huruful ta biharakat qasirah. Contoh-contoh huruf ta dengan kadar bacaan yang pendek. Mari kita tengok contoh yang pertama. Ta. Contohnya adalah tawabil. Tawabil. Bermaksud rempah. Yang kedua adalah ti. Contohnya adalah televisyun. Televisyun. Yang bermaksud television. Contoh yang ketiga adalah tu. Turabun. Turabun. Bermaksud tanah. Semua perkataan huruf ta tadi adalah pendek. Faham tu? Seterusnya, mari kita tengok
الأمثال حروف التاء بحركة طويلة. Contoh-contoh huruf T dengan kadar bacaan yang panjang. Contoh yang pertama adalah ketika berjumpa dengan huruf alif yang tiada baris. Jadi kita kena baca panjang sedikit. Contohnya ta, ta. Contoh perkataan adalah tajun. Maratan ukhra, tajun, bermaksud mahkota. Yang kedua adalah ketika huruf berjumpa dengan huruf ya yang tiada baris. Jadi kita kena baca panjang sedikit. Contohnya ti, ti. Contoh perkataan tinon, tinon, bermaksud buah tin. Contoh yang ketiga adalah ketika berjumpa dengan huruf waw yang tiada baris. Jadi kita kena baca panjang sedikit. Contohnya tu, maratan ukhra, tu. Contoh perkataan tutun, tutun, buah beri. Fahim tu? Seterusnya huruf yang keempat, huruf kha. Yang pertama huruf sa berbaris atas, bacaannya adalah kha, kha. Yang kedua adalah huruf sa berbaris bawah, si. Ikut ustazah, si. Yang ketiga adalah huruf sa berbaris hadapan, bacaannya adalah su, su. Seterusnya mari kita tengok al-amsalu huruful fa biharakat qasirah. Contoh-contoh huruf sa dengan kadar bacaan yang pendek. Fa, salasatun, salasatun, tiga. Yang kedua fi, contoh perkataan thimarun, thimarun, bermaksud buah-buahan. Contoh yang ketiga adalah su, sulusun, sulusun, satu per tiga. Semua perkataan tadi adalah dengan kadar bacaan yang pendek. Fahim tum? Seterusnya adalah al-amthalu huruful fa biharakat tawilah. Contoh-contoh huruf sa dengan kadar bacaan yang panjang. Contoh yang pertama adalah ketika berjumpa dengan huruf alif yang tak ada baris, kita kena baca panjang sedikit. Contohnya fa. Contoh perkataan adalah salisun, salisun, yang bermaksud ketiga. Kedua adalah ketika berjumpa dengan huruf ya yang tak ada baris, kita kena baca panjang sedikit. Contohnya si, si. Contoh perkataan adalah sironun, sironun, yang bermaksud lembu jantan. Contoh yang ketiga adalah ketika berjumpa dengan huruf waw yang tiada baris. Jadi kita kena baca panjang sedikit. Contohnya su, su. Contoh perkataan adalah sumun, sumun, bermaksud bawang putih. Alhamdulillah, selesai pembelajaran kita pada hari ini. Ustazah berharap murid-murid dapat membezakan mana bacaan yang perlu dipanjangkan, mana bacaan yang perlu dipendekkan. Itu sahaja. Syukran. Ma'assalamah. Jumpa lagi. Assalamualaikum.